Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Julio D Channel akan menampilkan pelajaran kelas 6 tema 1 yaitu tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita simak videonya. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran kelas 6 tema 1 subtema 1 sampai 3. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Karena itu, kita harus menerapkan nilai Pancasila di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Penerapan nilai Pancasila di sekolah, rumah, dan masyarakat terlihat dari perilaku kita yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Akan kita bahas contoh-contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila sila pertama. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dua, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai agamanya. 3. Menghormati teman sepermainan yang ada di lingkungan sekitar rumah kita yang berbeda agama. 4. Menunjukkan sikap toleran kepada semua warga masyarakat yang berbeda agama dengan kita. Lima, tidak merusak tempat ibadah agama lain. 6. Selalu rukun dengan semua warga masyarakat yang berbeda agama. 7. Menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. 8. Menjalankan perintah agama masing-masing. 9. Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Contoh penerapan pengamalan Pancasila sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Dua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo sliro. Tiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Empat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam. Contoh penerapan Pancasila, pengamalan Pancasila sila ketiga, kesatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Satu, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Bangga memakai produk buatan dalam negeri. 5. Mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah air Indonesia. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh penerapan pengamalan Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dimimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6.
dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Contoh penerapan pengamalan Pancasila sila kelima, keadilan sosial ke seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 5. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 6. Suka bekerja keras. 7. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 8. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Terima kasih. Demikian materi kita hari ini. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.